kan, mudah tidur, bangun sekali, lepas tu, kualiti tidur kita lah, kan? Kita nak tengok kita pun tidur untuk kualiti dia tu juga kan. Ya. Sebab kalau dia minum, okey. Yang ini yang kita panggil not plan ataupun maksud dia kita tak buat apa-apa. Sini nak kencing. Ha. Kalau contoh kita minum air banyak, okey, memang dia akan sini nak kencing. Ha, itu normal. Ha, kalau kita tak ada minum air banyak contoh kan, sini nak kencing. Apatah lagi kalau kita minum air banyak, sini nak kencing. Kerap haus pula tu, sikit haus. Senangnya nak tengok orang ni ada kencing manis tak? Awak pergi kedai minum dengan dia, selalunya dia order air berapa gelas? Kalau biasa ni satu gelas je. Kalau kencing manis selalunya kami dua. Orang yang ada kencing manis selalunya duduk-duduk je, minta satu gelas air. Air apa? Tertarik ais, teh ais. Macam tu kan. Lepas tu tak sampai duduk, tak sampai setengah jam. Nak kencing lah. Sekejap eh. Haus, kencing, itu tanda dia. Yang biasanya umum ambil satu gelas je. Kalau dah habis nanti kan, dia akan ambil lagi. Lepas 5 minit, 10 minit, mungkin dia ambil lagi. Tapi orang kerja manis selalunya, sut, dia sedut, habis satu gelas, ambil satu lagi sekali lagi. Gitu. Dia macam haus, cepat haus. Haus itu macam betul-betul haus tau. Dia macam, memang betul-betul tekak ni haus je. Itu agaknya orang nak mati, agaknya rasa macam itu kot. Haus. Jadi kita begitu eh. Itu tentang tidur. Tidur saya dah beritahu lah. Tentang tidur. Tidur yang mencukupi. Kena tidur, kena cukup. Kalau tak cukup, memang menjejaskan kesihatan kita. Jadi pastikan. Sebab tu tak guna kalau kita makan banyak ubat. Kalau kita tidur tak cukup. Memang susah. Tekanan darah akan naik. Gula akan naik. Sebab apa? Sebab tidur tak cukup. Stres hormon tinggi. Gula akan naik. Kolesterol pun sama. Bila gula naik, akan convert jadi kolesterol. Menjadi uric acid. Jadi kau susah. Sebab tu tidur kena cukup kan. Seterusnya, air yang mencukupi. Air yang mencukupi ni macam mana? Berapa banyak air? Paling kurang 2.5 liter. Tengok suhu, tengok badan lah kan. Ada yang 2 liter, ada yang 2.5 liter, ada yang 3 liter. Okay. Bergantung kan. Jangan berlebihan pula sampai 6 liter. Tapi saya takut 6 liter ni dia takut kencing banyak. Dia bukan kencing member kan. Dia kencing banyak. Kencing banyak ni masalah juga. Kencing banyak ni bila kencing ni kena keluar, yang keluar sekali mungkin sodium. Sebab tu mengalami hyponatremia, kekurangan sodium di dalam darah. Bila kekurangan sodium, dia menyebabkan badan kita akan menjadi lemah, cepat letih, rasa kebas. Sebab tu rasa kebas-kebas selalu sikit darah. Tengok fungsi ginjal. Kadang-kadang sodium kurang, kadang-kadang potasium kurang. Saya dulu ada satu ni, kes di hospital besar dulu. Saya ingat lagi, seorang perempuan berusia 28 tahun, anak dua orang kecil. Dia punya masalah dia, dia terlemah je. Tak ada tenaga. Di rumah je. Ada kerja tenaga ke, kerja kantin ke, yang kita tahu mungkin banyak tenaga dia gunakan. Kerja di rumah je. Rasa lemah, letih. Jadi buat pemeriksaan darah, rupanya dia punya potasium kurang. Rendah. Yang ini pun boleh menyebabkan rasa begitu. Jadi sebab tu air yang mencukupi ni, tetapi jangan terlebih-lebih. Air apa nak minum? Air tak masak boleh? Yang penting air kosong sebenarnya. Air kosong. Bukan air masak. Air tak masak pun boleh. Sebab kalau ikutkan, sekarang ni kita air klorin. Air klorin tu sebenarnya ada anti bakteria sebenarnya. Dia sebenarnya dah boleh minum gitu. Sebab tu ada water cooler kan. Dia dah minum gitu. Sebab dia ada klorin dalam tu. Ini dah berhukuman. Kita ni memang kebiasaan kita berebus. Walaupun dah ada klorin dalam tu. Cuma kadang-kadang kita nak tahu sama ada dia bersih dari segi mungkin ada mendakan apa semua. Dan itu kita pasang filter. Jadi kalau kita dah pasang filter tu, kita boleh minum air rebus. Boleh faham eh? Tak payah nak mendidihkan, panaskan. Ya, itu kalau kita nak buat kopi, kenalah. Kalau kita tak payah buat kopi, takkanlah kita nak. Tak payah, tak payah kena. Dia dah bersih. Kecuali kalau kita ambil air daripada kolam. Kolam bapak rumah atuk kita kan. Kolam itu kan. Itu kita kena rebus. Sebab dia mungkin ada bakteria, tak ada klorin. Boleh faham eh? Sebab tu kalau dia jumpa contoh dia,